Hey ho, balik lagi dengan gue, Gogoan. Kembali lagi di game Heroes Evolve. Ya guys, kalian tuh udah pernah nonton video gue belum Heroes Evolve? Udah belum? Udah pasti ya. Ya jadi gue sekarang main lagi guys Heroes Evolve guys. Kalau kalian tahu Heroes Evolve itu adalah game MOBA guys. Yang pernah gue waktu itu bikin videonya juga. Yang gue tulis Heroes Evolve itu best graphic ever. Heroes Evolve adalah game MOBA di HP yang grafiknya paling bagus. Ya. Gua mengakui itu emang grafik ini bagus banget. Ya, sekarang gua mau main lagi, ini mungkin video kedua gua di Heroes Evolve dan add gua guys. Ya, walaupun masih level 4 namanya juga mainnya jarang tapi kalian sekali main pasti langsung lihat anjing grafiknya bagus banget. Gua yakin kalian mata kalau lontarkan pasti itu. Nick gua G-O-O-O-Y, O-nya 3 kali. Waktu itu gua sempat pakai yang penguin nih guys. Si penguin tuh enak banget guys. Vince gua juga sempat pakai guys, si Vince nih. Gua juga mengakui skinnya ini jauh-jauh lebih menarik guys. Lucu-lucu. Ya kalian tahu kalau kalian ketemu udah lama, gua selalu suka game yang unyu. Oh, ini lucu banget sih dia. Tuh. Ini nih game ini yang gue suka yang kayak gini nih. Ini skinnya lucu-lucu. Kalau misalnya kalian mainnya bagus, kalian nge-build item bagus, ini akan wow banget guys. Pasti udah grafik bagus, kalian nge-build hero-nya jadi bagus, ability-nya bakal kepake dan baik. Dan gue dapat info nih guys, ya, kalau Heroes Evolve ngeluarin mode terbarunya guys yang gak ada di game MOBA lainnya, yaitu 7 versus 7. Lu semua enggak siap? 7 lawan 7 guys, itu map-nya gitu tapi 7 orang. 7 orang lawan 7 orang. Ini Heroes Evolve ngeluarin modenya. Jadi kalian tinggal klik link di deskripsi, download dulu. Kita tunggu bersama-sama 7 lawan 7 itu bakal rame banget, bakal seru banget guys. Ya mungkin secepatnya sih, mungkin secepatnya gue dapat kabar dari anak-anak Heroes Evolve. So gue langsung quick start, play match. Ini tuh karakternya juga lucu-lucu semua guys. Ya gue pakai ini, select. Dan ini tinggal ada combatnya, kalian bisa ya, ini settingan gue. Nah udah. Ini kalau kalian udah download, gue berani jamin yang terlontar dari mulut kalian adalah ini grafik keren banget. Itu doang, itu udah pasti aja. Tadi di menu aja kalau kalian yang pertama grafiknya udah unyu-unyu ya kan, si karakter-karakter udah unyu-unyu. Terus di menunya itu grafiknya udah ini grafik terkece. Dari menunya juga udah kelihatan, kalian udah bisa ngeliat dari menunya udah keren banget. Nah, lu semua enggak siap, bos. Gua ngeliat grafiknya. Oh my god. Gua naikin ini dulu mungkin. Lu semua enggak siap anjing. Oh ya, btw ya kalian harus nonton dulu sih video gue sebelum gue sempat kasih tahu kalau di Heroes Evolve itu ada ward. Lihat deh, tuh ini kan gelap ya guys ya. Nah ini gelap, jadi ada wardnya guys. Kalian harus pasang ward, bener-bener kayak ya kayak game MOBA ada wardnya. Ini tuh itemnya bisa dipakai guys ya. Jadi kalau kalian ada item yang bisa dipakai, ini bisa. Yeah. Oke. Lihat dong grafiknya dong. Lihat dong grafiknya guys. Parah banget. Ops. Berani dia. Ops. 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 Yay. Ngekill boy. Boy. Hajar itu udah low. Nice, gua ngekill lagi. Gua heal. Ops. Enggak kena. Lu mau ngapain temen gua lu? Kena disable dia. Double kill. Mau macem-macem. Nah, ini skill yang habis. Ini skill. Ini item bisa diklik, lihat ya. Tuh, item bisa diklik, guys. Ops. Ed, kamu datang. Disable. Wow, berani lo. Oh, mega kill, baby. Ambil tower ya. Kok towernya gak ada? Oh, nice. Sini. Oh, dia gak berani. Oh, berani, dia jadi Phoenix. Sabar. Hop, gue stun. Hajar. Nice. Oke, ini udah jadi. Tinggal bikin ini. Hajar, stun. Ayo, gua heal. Mati lo. Der, unstoppable. Ini healer lo padahal. Siapa yang bisa mengalahkan gua? Hah? Gua stun. Dia jadi Phoenix lagi. Jadi bayi Phoenix.
Supportku jago sekali. Monster kill, monster kill. Balik. Balik dulu. Woi, item gua udah jadi, boy. Ini kalau kalian namanya support di Heroes Evolve bisa ikutin ini gua ya. Build gua semoga baik ya kalau pakai hero ini. Oh, yaudah, tengahnya langsung hancur, menang. Sabar. Sabar, please, tunggu gua. Siap. Menang. Easy peasy kalau main apa gua auto victory guys ya. Oh, veteran. Yes. Akuin lah grafiknya. Grafiknya ini udah berbeda banget dari MOBA yang lainnya. Tap screen to continue. MVP. Support boy. Kira 9 boy. Oke, gua ke home dulu. Ya yeah, guys, set gua udah ganti baju ya kan. Pakai baju warna hitam sekarang. Gua masuk ke game kedua guys. Gua mau ranker right now. Anyway, gua udah naikin level sampai level 7. So, langsung play. Siapa ya guys ya, enak ya. Oke, gua coba pakai ini guys ya. Gua pakai scene yang darah-darah ini. Ini oke lah ya kan, pakai ini. Oke, jadi gua pakai Nosferatu namanya guys. Semoga menang guys ya. Harus menang ini guys. Gak boleh kalah pokoknya. Gak boleh kalah. Ini ranked soalnya. Yeah, udah dalam game ya guys. Kita mungkin naikin ini dulu. Sama mover speed kita naikin guys. Dan gua mau langsung teleport ke atas. Kita main di atas ya guys. Langsung teleport guys, biar cepet guys. Siap. Langsung di atas guys kita. Ini kita setting dulu. Dulu langsung main nyerangnya guys. Oh, gua bisa gigit orang terus darahnya buat gua guys. Enak juga nih. Nah, lumayan creep guys. Wah, tengahnya dua. Oh my god. Darah deh guys, enak banget guys itu skillnya guys. Bikin orang pendarahan guys. Kita ke tengah kali guys ya, kita bantuin guys tengahnya. Semoga usaha gue membantu tengah itu berarti guys ya. Langsung bro. Sadap, mati dia. Wah, gua kill boy. Gua kill. Langsung ambil tower boy. Balas dendamnya boy. Ambil towernya boy. Oh, gua kena. Hup. Oke, sekarang kita ke atas. Oke. Belum mati, belum hancur. Tower gua belum hancur. Gua gigitin. Gua tinggal berhancur yang atas. Bro, no. Oh no. Oh my god. Susah banget guys. Nice banget bawahnya. Oh my god. Ambil darah. Gua masih bisa nge-kill, guys. No way. Mau ngapain kamu? Oh my god. Mati. Oh my god. Ya, oke, kita kalah, guys. Kalah, udahlah ya. Namanya juga game ya. Kalau ada menang wajar ya. Tahan Penguin. So, kalah guys. Gak apa-apa guys. Ya oke lah. So ya yeah, guys, gue udah kasih lihat ke kalian yang ranked-nya juga. Ini kita collect dulu. Set, mantap. Ya kan, pokoknya gue udah kasih lihat ke kalian yang ranked-nya gimana. Ternyata susah guys. Jadi yang awal-awal gue kira gampang, ternyata ini emang playernya tuh banyak dan juga susah guys. So, ya guys, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Sampai bertemu di video selanjutnya, klik link di description untuk mainin Heroes Evolve. Gue tunggu kalian main bareng sama gue, ini ke G-O-O-O-Y. Alright guys, thank you, bye-bye. Bye.